Dikatakan sebagai kondisi di mana daya tahan kita kuat. Dengan kata lain, ketahanan rumah tangga dapat diartikan sebagai di mana kondisi di dalam suatu rumah tangga kuat dan tahan dari segala ancaman. Dengan tujuan memiliki ketahanan rumah tangga yang kokoh, tentunya dibutuhkan beberapa aspek yang perlu kita tingkatkan. Bukan hanya dari segi aspek ekonomi, seberapa banyak kita mempunyai pendapatan, tetapi lebih kepada aspek ketahanan rumah tangga secara fundamental atau mendasar. Hal-hal yang paling mendasar tentunya seberapa cakap kita menghadapi suatu ancaman dari luar, seperti pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh negara. Di luar persoalan ekonomi, pandemi COVID-19 juga mengancam ketahanan di sektor kesehatan. Khusus di bidang kesehatan, kita masih perlu meningkatkan fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Kita tahu bahwa pembangunan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan anak yang baik yang seimbang sampai dengan usia 2 tahun. Tentunya berbeda jika kita berbicara ketahanan kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini. Setiap keluarga dituntut untuk menjaga, menjalankan pola kehidupan bersih dan sehat seperti cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selain pola hidup bersih, kita juga membutuhkan asupan vitamin yang baik, contohnya dengan mengkonsumsi minuman herbal, yang tentunya sangat bermanfaat dalam menangkal terjangkitnya COVID-19. Di pelatihan virtual batch 3 ini, Perempuan Tani HKTI akan memberikan pelatihan bagaimana cara membudidayakan tanaman herbal dan membuat minuman herbal di rumah. Diharapkan setelah mendapat pelatihan ini, para peserta dapat mempraktikkan langsung dan dapat memenuhi asupan vitamin yang seimbang demi memperkuat ketahanan kesehatan rumah tangga. Dengan memperkuat ketahanan kesehatan rumah tangga, tentunya menjadi bekal bangsa Indonesia menciptakan ketahanan kesehatan secara nasional. Dengan saya, Dian Novita Susanto, yang akan mendampingi Anda dalam acara pada siang hari ini. Untuk mempercepat acara, kita panggilkan saja langsung keynote speaker kita dari BNPB. Mohon maaf karena tadi pagi Pak Doni baru mengabarkan hari ini ada banjir bandang di Luwuk Utara. Jadi keynote speaker pada sore hari ini akan diwakili oleh Deputi 2 BNPB Bapak Lili Kurniawan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya terdengar jelas, Bu, ya? Jelas, Pak. Jelas, ya. Baik. Bapak-Ibu sekalian, pertama-tama kami sampaikan salam dari Pak Doni Monardo. Beliau mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung dalam acara ini. Beliau mewakilkan pada kami karena beliau hari ini sedang terbang ke Jawa Timur dan nanti malam ke Luwuk Utara untuk banjir bandang. Saya akan coba semaksimal mungkin untuk menyampaikan apa yang menjadi arahan dari Pak Doni Monardo terkait dengan acara hari ini. Saya izin menggunakan slide. Mohon untuk diberikan akses ya. Untuk menyampaikan slide. Ya, silakan Pak. Baik. Bapak-Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk menyampaikan terkait dengan ketahanan pangan rumah tangga masa pandemi COVID-19. Baik. Sebelumnya saya akan coba untuk menyampaikan mengenai beberapa hal terkait dengan COVID-19. Jadi hari ini saya perlu sampaikan juga pada Bapak-Ibu sekalian, ada penambahan terkonfirmasi. Jadi per hari ini sudah ada 80 ribu lebih saudara kita, masyarakat kita yang sudah terkonfirmasi positif terkait dengan COVID-19. Kemudian ada 37 ribu lebih yang dalam perawatan dan ada 3.797 saudara kita yang meninggal karena COVID ini.
Jadi saya ingin menyampaikan pesan-pesan Kepala BNPB bahwa pandemi COVID ini belum berakhir. Ini perlu saya garis bawahi, belum berakhir. Jadi COVID itu masih ada di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh kemudian melakukan hal-hal di luar protokol kesehatan. Ini yang perlu kami sampaikan karena saya yakin di dalam forum ini banyak ibu-ibu yang saya yakin sangat care banget dengan keluarganya. Gitu. Mohon untuk ibu-ibu selalu sampaikan kepada keluarganya terkait dengan berita ini bahwa COVID news belum berakhir. Kemudian kami mencoba untuk melibatkan semua pihak, ini unsur pentahelik, termasuk sektor swasta, masyarakat, akademisi atau pakar, dan media. Nah, untuk itulah sebenarnya kami menyambut baik apa yang dilaksanakan hari ini oleh HKTI terkait dengan pelatihan ini. Kemudian bagaimana strategi edukasi dan sosialisasi menjadi bagian dari kita untuk kemudian membuat yang sehat tetap sehat. Jangan sampai yang sehat sakit masuk rumah sakit, karena hari-hari ini fasilitas kesehatan kita ini memang sangat terbatas. Jadi kita harus berupaya sedemikian maksimal mungkin begitu untuk tetap sehat. Jangan sampai keluarga kita atau orang-orang terdekat kita sakit gitu. Nah, strategi edukasi dan sosialisasi yang sekarang kita lakukan ini tidak cukup hanya tahu, oh COVID-nya masih ada, sudah selesai, tidak. Tetapi ada 4 tahapan yang selalu kami ingin sampaikan, bahwa yang pertama adalah bagaimana hanya sekedar tahu saja, mengingatkan masyarakat bahwa COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, belum berakhir. Tetapi pengetahuan itu pun tidak cukup, maka kita harus memberikan pengertian, to understand, mengerti bagaimana pemahaman akan dampaknya. Dampaknya seperti apa? Kalau kita tertular misalnya, apa yang harus kita lakukan? Kemudian cara penularannya seperti apa? Kalau kemarin kita hanya bicara mengenai droplet saja, sekarang WHO sudah bicara mengenai aerosol begitu. Nah, ini juga akan berbeda penanganannya. Kemudian yang ketiga adalah deep awareness. Jadi kita harus mengikuti betul, merencanakan untuk individu, untuk pribadi kita maupun keluarga kita. Misalnya, kita tuh punya berapa masker sih? Kita jaga jarak itu seperti apa? Cuci tangan dengan sabun itu seperti apa? Dan sebagainya. Tapi itu tidak cukup kalau kita tidak melakukan aksi. Sehingga aksi ini harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, walaupun di rumah, di kantor, dan sebagainya. Ini sebagai pengantar saja. Nah, saya ingin menyampaikan mengenai trisula penanganan COVID ini. Nah, COVID ini, COVID-19, ini sudah 4 bulan lebih sudah terjadi di Indonesia. Sehingga dampaknya tidak lagi ke dampak kesehatan. Seperti tadi Ibu Moderator sampaikan, sudah ke dampak-dampak yang lain. Yang saya perlu sampaikan adalah ada darurat ekonomi di sini. Sehingga ujungnya adalah adanya hibernasi ekonomi yang mungkin terjadi. Kemudian juga ada darurat sosial terkait dengan masyarakat. Kemiskinan bertambah. Kemudian juga bagaimana ketahanan pangan itu juga ada di depan mata. Sehingga acara hari ini sangat relevan dengan kampanye kita tentang ketahanan pangan. Nah, di tingkat nasional untuk melaksanakan percepatan penanganan darurat kesehatan ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dibantu oleh BNPB. Kemudian untuk jaring pengaman sosial dilakukan oleh Kementerian Desa, Kementerian Sosial yang kemudian dikawal oleh Menko PMK. Dan untuk survivabilitas ekonomi ini banyak sekali kementerian yang terkait yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. Jadi ini adalah trisula penanganan COVID-19 versi pemerintah begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, penting sekali kami sampaikan di sini bagaimana peran perempuan dalam bencana, terutama dalam pandemi COVID-19 ini. Yang pertama kami perlu sampaikan bahwa fakta atau bukti-bukti ternyata 70% tenaga kesehatan di Indonesia adalah perempuan. Mereka akan menjadi
benteng terakhir bagi kita. Kalau kita sakit, kemudian masuk rumah sakit, mereka yang akan menangani. Nah, inilah yang kita harapkan sebenarnya, jangan sampai benteng pertahanan terakhir kita ini, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita dari tenaga kesehatan, ini berjuang di sana. Nah, untuk menguranginya, untuk mengurangi perjuangan mereka, ini kita perlu mencegah yang sehat akan tetap sehat. Kemudian yang kedua, perempuan cenderung lebih care terhadap anak dan keluarga. Ini yang kami ingin sampaikan bahwa tepat sekali hari ini kami bicara di forum ini, di mana saya yakin banyak perempuannya dibanding laki-laki di sini, yang memiliki kecenderungan lebih care tadi pada anak dan keluarganya. Kemudian lebih banyak perempuan yang berkhidmat untuk masyarakat. Nah, ini yang kita lihat di beberapa tempat, sehingga kami sangat senang sekali hari ini diundang untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang mungkin nanti bisa direplikasi di keluarga maupun di lingkungan sekitar. Kemudian fakta bahwa 7 pemimpin perempuan berhasil dalam penanganan COVID-19. Ini beberapa hal yang kami perlu sampaikan terkait dengan perempuan dan perannya dalam bencana, terutama dalam pandemi COVID-19. Kemudian masalah ketahanan pangan sendiri, kami tidak akan bahas secara detail, tetapi dari beberapa informasi dari Kementerian Pertanian juga sudah ada terkait dengan ketahanan pangan, yaitu terkait dengan kesediaan pangan atau seberapa cukup pangan yang tersedia. Kemudian keterjangkauan, berapa mampu pangan itu bisa diakses oleh masyarakat dan pemanfaatan pangan itu sendiri. Kami ingin menyampaikan bahwa COVID-19 ini sudah terjadi di semua negara, dan termasuk di negara Vietnam yang selama ini menjadi negara yang kita impor ya berasnya. Nah, ini adalah kalau kemudian sekarang Vietnam mencoba untuk mengurangi ekspor mereka terkait dengan beras, maka ini akan menjadi sinyal tanda bahaya bagi kita, khususnya masalah ketersediaan beras kita. Dan ini akan kemudian masuk dalam ketahanan pangan kita. Sehingga kalau kemudian kita mulai dari sekarang, sudah mulai melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi masalah anjloknya ketahanan pangan, ini akan sangat baik bagi kita. Sehingga pelatihan ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi bangsa kita, khususnya masyarakat, untuk menghasilkan sendiri pangan yang ada di masyarakat. Berapa gerakan-gerakan yang kemudian sudah kita himbau adalah bagaimana gerakan penghematan dan menanam bahan pangan lokal. Kemudian gerakan untuk membeli hasil tanaman pangan petani lokal. Juga, tadi juga disampaikan juga, tanaman-tanaman untuk imunitas, seperti rimpang, empon-empon, herbal, dan sebagainya, yang saya yakin ini akan menjadi bahan diskusi yang menarik bagi kita pada sore hari ini. Karena dalam pencegahan terkait dengan penularan COVID-19, imunitas menjadi hal yang sangat penting. Dan imunitas itu sebenarnya tidak harus suatu yang mahal, tetapi ada di sekitar kita yang tadi sudah disebut, empon-empon dan sebagainya. Kami mengharapkan masyarakat Indonesia terus-menerus melakukan aktivitas yang produktif dan tentu saja aman terkait dengan COVID-19. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya kira itu beberapa pesan-pesan yang sudah disampaikan pada kami, kepada dari Pak Doni Monardo, untuk disampaikan pada Bapak-Ibu sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi salah satu bahan diskusi kita untuk pelatihan, bahkan memperkaya apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lili, tahan di situ. Oke, tidak lupa saya umumkan bahwa acara pada sore ini disiarkan live secara langsung di IG dan Facebook Perempuan Tani HKTI dan juga TV Desa maupun TV Link.
Ya, untuk para peserta yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Lili selaku Deputi 2 BNPB dipersilakan. Kita juga akan menghimbau bahwa, memberitahukan bahwa di setiap penanya pertama akan mendapatkan hadiah langsung dari Perempuan Tani HKTI. Ya. Untuk menghindari traffic, kita akan membuka pertanyaan melalui message langsung. Baik. Tunggu ya, pertanyaan. Ada pertanyaan enggak? Oke. Oke, ini ada Ibu Lia Nurhayana dari Kuningan mau bertanya. Oke. Ini bukan untuk. Oke. Dari Ibu Mary Nansilia, Pak, bagaimana sih cara mengatasi kepedulian terhadap COVID-19 agar masyarakat lebih aware? Jelas ya, Pak? Pak Lili? Ya, saya langsung jawab atau seperti apa? Ya, langsung, Pak. Baik, kepedulian ini memang menjadi hal yang penting bagi kita. Maka kuncinya dalam penanganan COVID-19 itu kita tidak boleh bosan begitu. Karena kita sudah 4 bulan nih, kemarin 3 bulan awal kita disuruh di rumah saja begitu. Nah sekarang sudah ada mulai ada pelonggaran-pelonggaran, kita bisa beraktivitas, tetapi kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Dimanapun kita berada, kita protokol kesehatan menjadi suatu yang wajib kita lakukan. Itulah maka kami sebut sebagai adaptasi kebiasaan baru. Nah, kepedulian-kepedulian yang bisa kita sampaikan adalah terkait dengan 4 hal tadi. Kalau kemudian kita tahu dampak dari COVID ini adalah nyata, ini bukan rekayasa, bukan hoax, begitu. Ini ada di sekeliling kita, maka sebenarnya kita bisa menyampaikan pada keluarga kita, pada orang-orang terdekat kita, bagaimana caranya kita harus melakukan pencegahan ini. Kepedulian menjadi hal yang penting, karena ini kaitannya dengan disiplin pribadi. Kalau kita tahu dampaknya dari COVID-19 ini, maka insya Allah kepedulian itu akan ada. Karena tanpa kita tahu dampaknya, maka sebenarnya kita akan menuju ke tempat-tempat perawatan atau rumah-rumah sakit. Apalagi kalau kemudian kita juga memiliki penyakit penyerta, misalnya diabetes, jantung, paru, dan sebagainya. Maka ibaratnya COVID ini adalah malaikat pencabut nyawa kalau kita punya penyakit penyerta. Sehingga harapannya kepedulian-kepedulian juga harus kita tumbuhkan, bukan hanya mereka yang mempunyai penyakit penyerta, tetapi orang-orang dekat yang mereka pasti akan mencintai keluarganya yang memiliki penyerta tadi, sehingga mereka tidak punya resiko untuk tertular COVID-19. Saya kira itu, Bu. Iya. Nah, ini sejalan dengan pertanyaan dari RPTRA Beringin Indah nih, Pak. Nah, kadang-kadang nih, Pak, banyak tetangga yang nggak care. Kita keluarga udah care, jaga, segala macam, tapi gimana sih caranya menghadapi tetangga yang kurang care terhadap COVID-19? Iya. Pencegahan itu intinya kita harus cerewet, jadi harus sering ngomongin begitu, tapi bukan ngomongin yang jelek-jelek, tapi ngomongin sesuatu yang positif, yang kita selalu mengingatkan. Maka pesan saya cuma satu, jadilah relawan untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk tetangga, kanan-kiri. Kita harus saling mengingatkan, saling memberitahu, jangan capek, jangan sakit hati, tetapi tetap saja itu harus dilakukan terus-menerus. Karena tanpa ada upaya memberitahu seperti itu, orang juga akan lupa. Karena ini adalah kebiasaan baru. Jadi memang butuh waktu untuk membudayakan ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya kira itu, Bu. Oke, baik. Pak, ini pertanyaan sebenarnya banyak banget, tapi ini pertanyaan terakhir ya, Pak, dari Ibu Erlinda. Deputi di WKSP Kantor Staf Kepresidenan, Pak.
bertanya, bagaimana sih BNPB bagian dari gugus tugas untuk memitigasi percepatan penanganan COVID-19 pada tatanan masyarakat produktif aman di masa adaptasi kebiasaan baru? Pertanyaannya susah nih dari KSP. saya akan coba saya akan coba sampaikan bahwa gugus tugas ini kan bukan hanya BNPB. Ini juga terdiri dari berbagai kementerian lembaga, termasuk juga dari kalangan universitas, kemudian masyarakat, dunia usaha, media juga masuk di sini. Sehingga upaya mitigasi yang kita lakukan, itu lebih banyak ketiga hal. Bagaimana edukasi, sosialisasi, dan tentu saja mitigasi sendiri. Dan mitigasi sendiri itu ada dua hal yang kita lakukan secara struktur maupun non-struktur, artinya secara fisik maupun non-fisik. Non-fisik lebih banyak mengubah budaya, membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, dari sisi strukturnya itu kita melakukan aksi-aksi seperti kita lihat di beberapa tempat sudah melakukan namanya penyemprotan disinfektan misalnya begitu. Dan kemudian juga melakukan PSBB dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian bersama-sama dengan pemerintah daerah, karena intinya sebenarnya ada di pemerintah daerah, di daerah. Ini implementasi ini ada di daerah, jadi di pusat itu sebenarnya protokol-protokol kesehatan, panduan-panduan itu sudah banyak. Tapi kemudian bagaimana itu dilaksanakan sampai ke level masyarakat, dan masyarakat juga terlibat, karena ini adalah bagian dari merubah budaya. Nah, ini yang menjadi hal yang tidak mudah, karena budaya itu memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga kita baru 4 bulan ini beberapa masyarakat sudah mulai ada yang bosan, ada yang sudah balik lagi, pengen normal dan sebagainya, pengen dibuka lagi tempat-tempat bioskop, pengen dibuka lagi tempat-tempat nongkrong dan sebagainya. Makanya tidak mudah, makanya kita butuh dukungan banyak pihak, terutama kaum perempuan yang biasanya kalau cerewetnya itu bisa didengar gitu loh. Pencegahannya bisa didengar gitu. Dan pencegah sekali lagi, ini cerewet yang baik, yang positif, yang membangun kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Lili atas sambutannya pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat acara, sekarang kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu pelatihan virtual menanam empon-empon. Terima kasih Pak Lili, sampai jumpa. Enggak, aku tutup, aku tutup. Oke. Mana? Aku mau pakai ini. Boleh, mau pakai itu. Oke, teman-teman, sekarang kita udah berada bersama Ibu Dian selaku Ketua Ekonomi Bisnis dari Perempuan Tani HKTI yang akan memberikan pelatihan langsung bagaimana sih cara menanam empon-empon yang baik. Ayo, di sini kita sapa dulu ada Bu Dian. Halo, Bu Dian udah siap dengan barang-barangnya nih di sini, teman-teman. Tanaman juga. Oke. Okay. Tanamannya. Kita menyebutkan tanaman apa aja sih sekarang yang mau kita ajarkan pada sore hari ini, Bu? Ada tanaman lengkuas. Tanaman lengkuas. Terus ini kencur, jahe merah. Ini kunyit. Nah, tanamannya ada di sini. Ini lengkuas. Lengkuas. Kunyit. Ini kencur. Ini lengkuas. Serai. Ini lengkuas. Serai. Ini jahe merah. Ini kunyit. Sekarang kita mulai ya latihannya. Ini udah naikin. Ayo, siapa? Sekarang kita bikin dari lengkuas. Pada umumnya semua sama ya, tapi ini yang saya demokan lengkuas dan kencur. Sekarang kita ambil bibit. Ceritanya ini pohon sudah panen, terus kita ambil bibitnya. Cara motong bibitnya.
Ini ceritanya sudah dipanen. Sebagian kita jual, sebagian lagi kita ambil buat bibit. Yang sudah jadi seperti ini. Calon buat bibit nantinya. Ini buat bibit perkuat. Ini sekarang kita tanam. Media tanamnya. Oke, ayo, siapkan. Ini ada pupuk kandang. Pupuk kandang dimasukkan. Lalu tekam. Kandangnya dipastikan harus sudah matang ya, siap tanam. Oke, setelah itu media tanam. Media tanam ini bisa kita buat dari komposan-komposan sampah rumah tangga apapun bisa, atau apa sampah bekas panen. Lalu kita aduk. Hasil adukannya seperti ini. Ini kita tanam. Tanamnya agak dalam supaya kalau di kebun misalkan ada hujan, tanaman ini tidak cepat rubuh. Jadi dia harus dalam. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tanaman lengkuas. Tanaman jahe merah pun bisa seperti ini. Bisa juga dia dari tumpangnya ini. Kalau dari rimpang ini, kita butuh semaikan lagi, bisa sebulan atau sebulan setengah, agak lama. Kalau dari ini, langsung kita tanam, mau panen 9 bulan, 12 bulan, sesuai dengan apa keinginan pasar. Biasanya kalau untuk bibit 12 bulan, kalau untuk pasar apa namanya jamu-jamu 9 bulan. Setelah ini, kencur. Kencur ini caranya ini pohon kencur. Pohon kencur lain dari sama yang lain ya, memang kecil gini. Nah, ini pohon kencur ini ada kira-kira menjadi 3 bakal bibit. 1, 2, 3. Ini kita bisa potong. Pisaunya harus tajam, satu arah. Ini satu. Kita taruh aja di sini. Satu lagi. Ini bisa ditaruh, taruhnya sisa satu di sini, satu di sini. Kalau memang kalau di pot taruhnya seperti ini, tapi kalau di lapangan sisa 1, 2, 3, 4, lalu tengahnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini jam ini kita tinggal saja, diamkan saja. Setelah kira-kira 1 bulan ini atau ini, kita kasih pupuk lagi. Setelah kasih pupuk, sambil di apa namanya? Aduk. Digembuskan lahannya. Sambil digembuskan. Karena tanaman ini lahannya harus subur supaya dia besar. Kira-kira usia 3 bulan, kalau memang banyak rumput,
kita ambil rumusnya. Jadi dalam masa sampai panen itu kira-kira dua kali kita menggebukkan, dua kali kita mengambil apa bunga-bunga rumputnya. Kalau kita lihat dalam satu hektar ini atau ini bisa ditanam sekitar 12.000 pohon. Rumpun lah namanya ya, 12.000 rumpun. Dalam satu rumpun ini, kalau dia panen 8 bulan, 9 bulan, itu bisa 2-3 kilo dengan sesuai aturan yang ditetapkan. Kalau mau panen sampai 12 bulan, itu bisa melonjak tajam ke 5 kilo dalam satu rumpun. Karena dalam usia 9 bulan sampai 12 bulan, dia adalah masa pembesaran. Itu kita sesuaikan pasar. Kalau harga lagi jelek, kita jangan keluarkan usia 9 bulan, kita keluarkan usia 12 bulan. Kalau kita menghitung dalam satu pohon ini sampai masa panen, itu biayanya sekitar 6.000. Itu untuk panen pertama. Untuk panen kedua, kita sudah mempunyai bibit. Bibit itu rata-rata sekitar 2.500. Jadi kita bisa hitung berapa panennya. Harga pasaran itu tergantung lokasi, antara 5.000 sampai 10.000 per kilo. Jadi kita harus pastikan dalam satu rumpun itu kita harus panen berapa kilo. Modal kita sekitar 6.000, panen kita harus berapa kilonya itu. Oke. Oke, thank you, Budian. Terima kasih atas ilmunya pada sore hari ini. Teman-teman tadi udah bisa lihat gimana sih caranya nanam pohon-pohon dengan baik, apa aja yang dimasukin ke dalam. Nah, sekarang kita buka 3 penanya pertama pada sore hari ini. Dari Ruka Perwira Jabar. Ini nanya Budian, assalamualaikum Bu. Gimana sih caranya nanam bibit pada lahan dan berapa lama waktu dari menanam sampai panen? Tadi saya sudah bilang, waktunya kita mau 9 bulan atau 12 bulan, tergantung dari kebutuhan pasar. Ada pasar yang mau 9 bulan, ada pasar yang mau 12 bulan. Sampai itu kita juga harus lihat harganya. Jadi patokannya itu harga dan permintaan pasar. Patokan harga dan permintaan pasar itu mana Bu? Misalkan gini, seperti kemarin zaman Covid itu harga 10.000, orang banyak ngeluarin di usia 9 bulan 8 bulan. Seperti itu. Jadi maksudnya Ibu mungkin kita bisa simpulkan bahwa kita harus melihat juga pasar gimana ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya lagi bagus, itu bisa kita. Ya, boleh kita lempar. Oke. Oke, sekarang ada, sudah jelas Ibu, sekarang ada penanya dari Ibu Sulio Anjasporo, kemudian apa bisa dibuat sistem aquaponik atau hidroponik tanaman pohon-pohon Ibu? Sebenarnya hidroponik bisa saja semua itu, tapi mungkin agak lambat ya pembesarannya. Kalau memang kita skala untuk rumah tangga, ya mungkin bisa. Tapi kalau skala produksi, sepertinya besar ongkosnya daripada hasilnya. Oke, cukup jelas ya. Ini terakhir nih, Budian. Padahal yang nanya tuh banyak banget, tapi mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Terakhir dari... dari Ibu Bulan Perwira. Assalamualaikum, saya Bulan dari Perwira Jabar. Benar gak sih jahe merah jauh lebih berkualitas dari jahe gajah? Jika iya, gimana sih cara pengelolaan terbaik agar jahe dapat maksimal manfaatnya? Manfaatnya? Ya. Maksimal manfaatnya dulu ya. Yang pertama dulu, kualitas jahe merah compare sama jahe gajah itu benar gak sih kalau jahe merah? Sebenarnya jahe merah itu kalau di harga itu lebih tinggi, dirasa dia lebih tajam. Kualitasnya juga bagus. Tapi kalau jahe gajah itu rasanya lebih soft.
kualitasnya juga aku rasa boleh, tapi kalau kita sekarang gini aja, harganya ya, bagaimana itu kalau kita mau meracik jamu, ya, harganya. Kalau memang kita harganya bermain di kelas-kelas yang harganya bisa tinggi, boleh pakai jahe gajah, jahe merah. Tapi kalau kita bermain di kelas warung-warung, mungkin jahe merah agak mahal. Jadi dia makainya sedikit, akhirnya kualitasnya rasanya kurang juga, gitu, karena dia mengurangi. Saya rasa manfaatnya sih sama-sama saja ya, semua itu ya. Pon-pon semua manfaatnya sama. Semuanya pon-pon semuanya baik. Ya teman-teman stay tune terus karena nanti setelah pelatihan ini, kemudian di sesi berikutnya akan mengajarkan kita bagaimana cara membuat minuman herbal yang baik, ya betul ya Bu. Betul. Ya untuk mengikat acara kita akan masuk pada sesi keempat. Kita sapa dulu. Dengan Bapak Dirjen. Halo Pak Dirjen. Bapak Dr. Andes Arif Wahyudi. Ya. Sudah. Assalamualaikum, ya. Ibu. Ya, waalaikumsalam. Halo Pak Dirjen, Pak Aris. Iya, Bu Ketua Umum ya. Selamat sore. Ya, selamat sore, selamat sore. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak. Untuk mempersingkat acara, kita langsung saja dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Andes Aris Wahyudi MSI, Dirjen Bina Penta dan PKK. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dian dan hadirin peserta pelatihan yang berbahagia. Kesempatan yang baik ini izinkan saya mewakili Ibu Menteri karena satu lain hal menugaskan kepada saya untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu pada pelatihan sore hari ini. Kami dari Kementerian sebenarnya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan atas inisiatif prakarsa dari Himpunan Perempuan Tani, HKTI, yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini yang benar-benar bermanfaat baik itu dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Jadi ini dua hal yang paralel kita lakukan, bagaimana urusan kesehatan sekaligus juga urusan ekonomi bisa dilakukan secara paralel. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, intinya kami dari Ketenagakerjaan, kalau boleh dilanjut, ingin menyampaikan bagaimana posisi kita, lanjut, posisi kita Kementerian Ketenagakerjaan yang mengawal agar bagaimana seluruh warga bangsa kita ini bisa bekerja, bisa mendapatkan pekerjaan, bisa sejahtera, dan tentu pasti sehat. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara kebetulan ini adalah komunitas perempuan, bayangan saya tadi ini pesertanya ibu-ibu semua, perempuan semua gitu. Tapi ternyata ada juga yang bapak-bapak, ini semua bagian dari kepedulian, komitmen kaum perempuan, apalagi di komunitas HKTI dengan perempuan tani. Saya pikir tadi juga bayangan saya, pesertanya pakai caping, pakai caping semua. Tapi sekarang sudah teknologi tinggi, jadi kita menanam sesuatu tidak harus berlumpur-lumpur di sawah dengan segala belepotan tanahnya, tapi kita sudah bisa hidroponik misalnya seperti itu. Jadi kita masih pakai sepatu pun bisa bertani gitu. Jadi menurut saya ini harus kita tumbuhkan semangat belajar, ya. Semangat belajar kepada kaum perempuan untuk bisa menjadi suplemen, untuk bisa menjadi komplemen, bahkan mungkin menjadi substitusi dalam rangka pemenuhan kebutuhan, menjaga kebugaran, menjaga kesehatan, dan sekaligus juga ekonomi. Jadi menurut saya ini hal yang penting, apalagi ini di tengah pandemi COVID-19
yang siapa nyangka, siapa nyana, kegiatan-kegiatan kita semua di ibaratnya dibatasi. Ya, kita semua dibatasi. Kita saat ini sudah masuk kepada fase new norm. New norm itu saya ingin ingatkan bukan normal baru, norm no, kebiasaan. Norm. Jadi kebiasaan baru, kita harus adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. 3-4 bulan jangan terus sudah merasa bosan gitu. Ini adalah akan kita jalani. WHO mengatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan COVID relatif lama. Karena itu kita harus menyiapkan osdower kita, ketahanan fisik kita, termasuk juga ketahanan pangan kita. Karena ini masalah ketahanan itu bukan hanya alutsista. Apalagi ini Pak Menteri Pertahanan, mantan Ketua HKTI juga, Pak Prabowo Subianto, juga mendapatkan mandat untuk menjadi koordinator dalam rangka ketahanan pangan. Ketahanan pangan menjadi salah satu faktor dalam ketahanan negara. Ya, di samping alutsista, masalah obat-obatan, pangan menurut saya menjadi penting. Dan perempuan melalui Perempuan Tani HKTI berinisiatif untuk meng-engage, untuk mengajak para perempuan untuk terlibat aktif dalam menyiapkan suplemen, menyiapkan imunitas, meningkatkan imunitas dari keluarga, paling tidak di keluarga masing-masing, dan kita harapkan nanti juga memiliki dampak ekonomi. Tadi disampaikan nanti bisa untuk dijual sehingga nanti bisa memperkuat ketahanan ekonomi dari keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan yang kita cintai negara ini. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, ini situasi ketenagakerjaan kita di awal 2020 ini, sebelum COVID, dalam hal ini Februari 2020. Jadi di sini yang ingin kita tunjukkan adalah bahwa saat ini orang yang bekerja itu lebih kurang 131 juta di Indonesia. Nah, ini yang bekerja di sektor informal adalah lebih besar dibandingkan dengan yang di formal. Nah, mungkin ini mohon maaf, perempuan-perempuan yang saat ini berlatih itu mungkin nanti akan masuk ke informal. Ya, masuk ke informal. Nah, ini harus kita pandang sebagai satu peluang bagi kita perempuan untuk bisa mengambil peran dalam rangka membantu pemerintah, lebih khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, agar semua memiliki aktivitas, memiliki pekerjaan. Ya, jadi kita tidak bisa lagi berpangku tangan nunggu COVID itu pergi. Ya, nunggu COVID itu pergi dengan kita berdiam diri di rumah. Yang penting kita protokol kesehatan, tadi Pak Lili, Pak Deputi sudah sampaikan, tetap produktif namun aman dari COVID-19. Jadi karena itu kegiatan termasuk pelatihan hari ini menjadi penting untuk menjaga agar kita sehat. Karena jangan sampai nanti stres di rumah karena tidak ada aktivitas, nggak boleh pergi kemana-mana, nggak bisa ke mall, malah justru sakit. Malah itu nanti akan rentan. Jadi kita harus melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Ya. Kegiatan-kegiatan produktif untuk menunjang kesehatan dan juga sekaligus juga kita harapkan sisi ekonominya. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan memiliki perhatian yang tinggi untuk aktivitas-aktivitas seperti ini. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kemudian kalau kita lihat di slide berikutnya adalah setelah COVID, data yang ada di kami di akhir Mei 2020, kalau kita lihat terdampak dari COVID-19 ini adalah lebih kurang 3 juta. Ya, 3 juta. Sektor informal lebih kurang 300 ribu sebenarnya. Tapi ini posisi di akhir. Dan ini juga data dari BPJS Ketenagakerjaan maupun Dinas Provinsi Kabupaten Kota Ketenagakerjaan. Saya harapkan ini
faktanya bisa jadi lebih banyak. Kadin kemarin menyampaikan sampai terdampaknya itu bukan 3 juta, 6,4 juta. Nah, ini di bulan Juli ini. Nah, jadi ini menurut saya harus menjadi warning bagaimana masalah COVID ini betul-betul berdampak luas kepada kita. Bagaimana perempuan? Kalau kita lihat dampak COVID-19 ini dari sisi kelamin, maka perempuan sebenarnya terdampaknya relatif lebih sedikit ya dibandingkan laki-laki yang sampai 67,50%. Kembali lagi ini bisa benar karena mungkin banyak perempuan juga yang ketika terdampak tidak melaporkan atau bahkan mungkin hanya di rumah saja. Lanjut. Saya hanya ingin terkait dengan ini, profil angkatan kerja perempuan menurut saya kurang terlalu relevan. Saya hanya intinya bagaimana perempuan tani HKTI ini memberikan ruang-ruang, kesempatan-kesempatan yang baik. Dan ini saya apresiasi. Sebagai satu organisasi, menurut saya perempuan tani, ingin saya ada, kalau boleh saya sampaikan, ada 3 M. M yang pertama, make mastery, membuat perempuan anggota dari perempuan tani HKTI menguasai ini terkait dengan pelatihan ini secara tuntas, jangan setengah-setengah. Ya, jadi secara tuntas. Kemudian yang M yang kedua, membership. Bagaimana keanggotaan, kontribusi dari anggota di engage bersama-sama. Jadi sebagai member, jangan ngaku perempuan tani HKTI kalau nggak berkontribusi. Jadi berlomba-lomba berkontribusi untuk HKTI. Tapi HKTI atau perempuan tani kan tadi harus memasterikan, menyediakan ruang-ruang seperti pelatihan online ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dari anggota. Sehingga anggota merasa, oh ya saya bagian dari perempuan tani, bagian dari HKTI secara keseluruhan. Kemudian M yang ketiga, meaning, berarti, bermakna. Jadi setiap anggota perempuan tani HKTI menjadi bagian penting dari organisasi itu. Diuangke, dimanusiakan, dilayani. Pengurus justru tugasnya adalah melayani anggota, bukan sebaliknya anggota melayani pengurus misalnya. Mohon maaf, Budian, saya tidak dalam posisi ngajarin, tapi untuk saling mengingatkan bagaimana ini bisa menjadi bagian yang baik. Kemudian itu tadi 3M, kemudian saya terakhir adalah 3C. 3C dalam hal ini, karena ini konteksnya pelatihan, adalah bagaimana perempuan tani HKTI bisa membuat anggotanya kompeten. C yang pertama adalah make kompeten. Dengan pelatihan-pelatihan baik online maupun offline dalam rangka agar kompeten. Mampu, bukan hanya pengetahuannya, bukan hanya keterampilannya, termasuk juga attitude-nya, bahkan nanti sampai ke marketingnya. Membantu bagaimana produksi-produksi yang sudah dibuat untuk tadi pon-pon tadi, distribusi atau penjualannya. C yang kedua, make confident. Bagaimana perempuan tani HKTI bisa menumbuhkan kepercayaan diri para anggota untuk tadi karena kompetensinya, karena jejaringnya, menjadi PD, percaya diri. Baik itu terkait dengan teknis tadi budidaya atau bahkan sampai ke pemasarannya. C yang ketiga, izin Bu moderator, kemudian adalah C yang ketiga adalah connected. Bagaimana perempuan tani HKTI bisa menghubungkan, mengelingkan, mengonektingkan antara supply dan demand, antara anggota dengan market, dengan pasar, agar nanti ada kesinambungan.
mungkin saya termasuk di rumah punya kebun kecil-kecilan. Tapi untuk menjualnya kok kayaknya ya untuk akhirnya dinikmatin ke tetangga dan lain sebagainya. Belum sampai ke ekonomi, hanya untuk sosial. Nah, mungkin nanti dengan adanya connecting, bagaimana marketing, digital marketing juga perlu di platform-platform untuk mengonektingkan antara supply dari anggota perempuan tani itu dengan pasar, menurut saya menjadi penting. Ini semua bisa, tidak harus semua dilakukan oleh perempuan tani HKTI, tapi ibu hanya cukup mengonektingkan, menghubung-hubungkan dengan stakeholder terkait atau yang berkompeten. Mungkin itu ibu, saya kurang bijaksana kalau memanjangkan kata, tapi intinya mari kita semua berlomba khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik organisasi yang memberikan manfaat bagi anggota. Jadi menurut saya ini bisa menjadi satu pegangan bagi kita semua agar kita berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga juga kekuatan ekonomi, dan pasti ujungnya adalah ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, dan ketahanan bangsa dan negara. Itu Ibu Dian yang ingin kita sampaikan. Sekali lagi selamat. Semoga kegiatan ini ada kesinambungannya. Ya, tidak hanya nanti hanya online saja, tapi juga di-blended, Bu. Di-blended, kombinasi antara online dan offline. Karena tadi misalnya, oh kok merasanya terlalu cepat, oh kok merasanya suaranya ada terputus-putus. Jadi mungkin satu saat di-blended learning antara online dan offline. Itu sekali lagi, terima kasih, mohon maaf atas beberapa hal yang kurang berkenan, semata-mata moga Ibu Bapak sekalian, utamanya perempuan tani HKTI, bisa semangat dalam dan optimis dalam menghadapi COVID-19 ini. Semoga COVID-19 bisa segera berakhir dan kita bisa, hal-hal baik bisa kita tempuh. Yakinlah bahwa di balik kesulitan, di antara kesulitan itu beserta kemudahan. Ini sebagaimana janji dari Tuhan, janji dari Allah. Fa innamal usri yusron, innamal usri yusron. Bahwa sungguh di beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kita tidak harus nunggu janji Tuhan, kita tidak nunggu kemudahan itu setelah kesulitan selesai. Di tengah kesulitan kita mendapatkan hikmah. Di tengah revolusi industri 4.0, ternyata dengan pandemi COVID-19 ini kita semua menjadi aware, kita menjadi ramah, menjadi akrab dengan digital-digital ini. Yang biasanya kita harus berkilo-kilometer bertemu, sekarang cukup dengan Zoom kita bisa bertemu. Ini hikmah-hikmah lain yang harus kita syukuri dari kejadian-kejadian yang ada pada lingkungan kita. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Ya, tahan di situ Pak Lili. Ya. Ada pertanyaan dari beberapa peserta nih Pak. Ya, siap. Ada pertanyaan dari Olivia Pak di Maluku. Izin bertanya Pak Dirjen, kebijakan strategis apa saja yang diambil Kemenaker di tengah pandemi dan penerapan new normal dalam menekan angka pengangguran akibat pandemi COVID-19, mengingat angka pengangguran semakin naik drastis? Ya, silakan dijawab Pak Dirjen. Oke, kalau boleh ditayangkan di halaman 9. Di halaman 9 paparan saya, sebenarnya ini adalah di halaman 9 ya, ini adalah bagaimana kita secara keseluruhan dari pemerintah menyikapi dari COVID-19 ini, baik terkait dengan bagaimana pemulihan ekonomi, memutus mata rantai persebaran, kemudian bagaimana kita memberikan insentif kepada pelaku sektor formal maupun informal, kemudian bagaimana menjaga, melindungi pemenuhan dan menjaga kelangsungan bekerja dan berusaha. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita mengajak semua sektor untuk safety gitu.
Kemudian secara spesifik kalau terkait dengan ketenaga kerjaan, kita paling tidak ada tiga hal gitu, Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, di halaman 11. Di halaman 11 itu yang strategis dalam rangka penanganan COVID-19, BLK-BLK kita dorong, Balai Latihan Kerja. Ya, Balai Latihan Kerja, BLK Tanggap COVID-19. Jadi pelatihan-pelatihan di BLK ini kita belokkan, Ibu Dian dan Ibu Bapak sekalian yang saya hormatin, kita belokkan orientasinya dalam rangka penanganan COVID-19. Kita menyiapkan membuat APD, kita membuat hand sanitizer, kita membuat sebuah wastafel untuk cuci tangan, kita membuat masker, dan lain sebagainya. Itu kita belokkan. Kemudian kita juga membuat posko. Posko untuk K3 COVID, kita memberikan asistensi kepada perusahaan-perusahaan untuk menjaga kelangsungannya. Berusaha, tetap berusaha, tapi protokol kesehatan terpenuhi. Kemudian yang terkait dengan kegiatan pada hari ini sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan perluasan kesempatan kerja. Kalau faktanya memang sektor formal, yang perusahaan-perusahaan formal atau usaha-usaha formal itu pada tutup atau berhenti sementara karena berbagai hal, baik itu karena pasokan bahan baku maupun karena kesehatan, maka kita juga mendorong kegiatan-kegiatan perluasan kesempatan kerja. Misalnya ada kegiatan padat karya produktif, padat karya infrastruktur, tenaga kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, pelatihan kewirausahaan, termasuk juga tenaga kerja sukarela. Nah, ini kita sedang mau dorong, Bu, kita Bu Menteri Ida mengarahkan kepada kami mengintegrasikan antara pelatihan dan mendukung ketahanan pangan. Jadi kita akan coba pilot project, jadi padat karya dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Jadi kita berikan pelatihan dulu terkait dengan produksi ataupun penanaman, bercocok tanam, kemudian in-wall, kemudian out-wall-nya langsung praktek di lapangan. Itu misalnya dengan berbagai sayur-sayuran. Hortikultura itu nanti kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi kegiatan-kegiatan padat karya yang mendukung ketahanan pangan ini juga relevan dengan kegiatan pada pagi hari ini. Baik itu yang ini nanti kalau ini kegiatan ini di obat-obatan, ini kaitannya dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan pangan lah pada khususnya. Itu, Ibu. Oke. Pak, ini tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwa banyak sekali perempuan yang bekerja di sektor informal nih, Pak. Nah, sekarang kan karena kita sedang diskusi bersama perempuan tani, kira-kira ada nggak sih, Pak, program-program yang memang bisa berkaitan antara Kemenaker dengan program petani perempuan sendiri? Iya, ini Ibu yang tadi perluasan kesempatan kerja ini. Cuma ini posisinya adalah kita tidak individual, kita mendorong ke komunitas. Dalam masa COVID ini, komunitas, jadi mereka kelompok. Berkelompok karena ini masa COVID, jadi 20-an orang. 20-an orang berkumpul dalam satu komunitas, mau bikin usaha apa atau kegiatan apa secara kolektif. Kemudian nanti kita memberikan satu stimulan. Ya, stimulan, baik itu terkait dengan pembekalan teknis, maupun juga bahkan termasuk sampai ke connectingnya tadi dengan menghubungkan dengan platform-platform atau jejaring agar nanti dari sisi marketingnya juga berjalan. Ya, jadi ini yang menurut saya relevan dengan komunitas perempuan. Cuma ini memang posisinya masih ke kelompok, tidak ke individu. Oke, itu, dengan kata lain kalau kelompok perempuan tani bisa nih Pak ya? Bisa, nanti komunitasnya di kelompok. Iya, komunitasnya ya Pak ya. Oke, Bapak, ini pertanyaan banyak sekali, tapi saya akan bacakan pertanyaan terakhir Pak. Ya. Dari, dari Ibu Nur Aziza Fitrianti Pak, dari Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya, bagaimanakah peran Kementerian Tenaga Kerja dalam menciptakan tempat kerja yang lebih adil dan inklusif untuk kaum perempuan?
Iya, kita kalau asas umumnya kan memang laki perempuan gender itu responsif gender itu tidak boleh ada diskriminasi. Karena perempuan kan juga tidak mau dikasihani. Memang ada istilah di luaran sana itu glass ceiling gitu. Kadang perempuan yang suka membatasi diri karena mengerem karir sendiri gitu. Tapi jadi secara umum kami di kementerian menekankan untuk jabatan-jabatan yang sama, kualifikasi yang sama tidak boleh ada diskriminasi. Kemudian bagaimanapun begitu perempuan tetap mohon maaf harus dilindungi. Ya, karena perempuan termasuk pekerja rentan yang vulnerable. Ya, jadi memang harus ada intervensi negara, ya, harus ada imperative action dalam rangka melindungi perempuan. Jadi ini tidak dalam posisi ingin diskriminasi, ya, tapi betul-betul karena ingin menjaga martabat, kodrat dari perempuan itu sendiri. Misalnya terkait dengan perempuan, bagaimana perempuan tidak boleh kalau misalnya bekerjanya pada shift-shift malam. Ketika memang dia shift malam, harus ada perusahaan itu menyediakan kendaraan antar jemput. Nah, hal termasuk persetujuan dari keluarga suami atau orang tua. Hal-hal seperti itu bagian dari kehadiran kita untuk menjaga harkat dan martabat dari perempuan itu sendiri. Gitu. Itu beberapa contoh termasuk juga mungkin kalau mau kita konkretkan juga di kita ada Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk juga untuk pemeriksaan bagi ibu-ibu. Ya, pemeriksaan misalnya mohon maaf misalnya tes IVA. Itu kita reguler bersama-sama dengan perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendeteksi ya. Untuk mendeteksi kanker serviks misalnya. Hal-hal seperti itu memang tidak kita lakukan kepada pekerja laki-laki. Ya, jadi ini adalah kehadiran negara dalam rangka tadi melindungi perempuan di tempat kerja. Tapi in prinsip tidak boleh ada diskriminasi di dalam hubungan kerja atau di dunia kerja. Itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Lili atas sesi pembicaraannya pada sesi keempat hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi, Pak Lili. Terima kasih. Ya, teman-teman, untuk mempersingkat acara pada sesi pelatihan ini, sebelum closing, kita akan melakukan pelatihan membuat minuman herbal. Stay tuned. Ya, tidak lupa saya sampaikan, acara pada sore hari ini disiarkan live di IG dan Facebook Perempuan Tani HKTI, TV Desa, dan juga TV Link. Dan juga akan ada giveaway dari Perempuan Tani HKTI bagi 3 penanya pertama. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai pelatihan membuat minuman herbal pada sore hari ini. Di sini sudah tergabung bersama kita kembali, yaitu Ibu Dian, yang sudah siap dengan barang-barangnya. Halo, Bu Dian, ketemu kembali. Halo. Ya. Ya, Bu Dian nih udah siap apa aja nih Bu, kira-kira jamu apa aja nih Bu yang udah disiapin. Pokoknya intinya jamu kunyit asem sama jamu beras kencur sama jahe merah. Tapi dari semua ini kita bisa bikin bermacam-macam varian minum-minuman. Kita mulai ya Bu. Oke, sekarang saya mau bikin utamanya jamu kunyit asem dulu. Pertama,
kunyit bubuk kita masukkan sekitar 20 gram. Asamnya kita 6 gram. Airnya 1 gelas. Sekitar 1 gelas 250 gram. Ini bahan dasar bikin kunyit asam. Kita aduk. Diaduk sampai rata, kunyitnya tidak menggumpal. Asamnya boleh selera, boleh ditambah, boleh dikurangi. Kira-kira 6 gram. Nah, ini belum manis. Kalau mau manis, boleh ditambah madu atau ditambah gula aren atau gula putih. Ini kita diamkan 10 menit. Nanti menjadi seperti ini. Ini saya sudah buat. Bisa juga kita buat kunyit asam drip seperti kopi. Pertama, kita harus pakai teko yang ujungnya seperti lalai. Kasih air panas. Kita basahkan dulu, jangan langsung dituang, diamkan kira-kira 2 menit. Nanti di bawahnya ini kita kasih asam. Kira-kira sudah 2 menit atau 3 menit, kita tuang pelan-pelan. Kalau tuangnya langsung semua, nanti dia langsung turun ke bawah. Jadi ceritanya ini kunyitnya direndam dulu sama air, nanti dia turun pelan-pelan. Sama seperti bikin kopi. Vietnam drip. Kita diamkan saja. Lalu kita tutup. Nah, diamin. Jadi nanti dia turun. Kalau airnya kurang, bisa ditambah lagi air panas. Nah, setelah itu kita bikin lagi yang lain. Ini biasanya kalau kita makan di minum di kafe kopi itu ada es krim yang dicampur sama kopi. Kita bikin coba es krim dicampur sama kunyit asam. Kita ambil es krim, taruh di sini. Boleh 1 slop atau 2 slop, terserah. Biasanya dia mengendap. Kita tuang sini. Monggo terserah kunyitnya mau berapa banyak. Ini bisa dinamakan Vanilla Twilight atau terserah. Vanilla Twilight. Terserah mau namanya apa. Ya. Kita kan diganti es krimnya, Bu. Kayak vanilla. Boleh, mau strawberry, apa. Coklat, apa. Kalau vanilla kan klen ya, jadi terasa. Sekarang kita bikin lagi kunyit asam. Kita masih menu yang kunyit asam dengan soda. Sodanya apa saja ya, gak mesti ini ya.
Ya, ini kunyit asam. Ukurannya monggo mau berapa saja sesuai selera ya. Ini ada gula. Boleh gula, boleh madu. Ini juga selera. Kita kasih soda. Ada buihnya. Komposisinya berapa-berapanya ini sama ini monggo terserah. Boleh juga ditambah selasi. Kita bisa sebut tropical kunyit asam. Sekarang kita coba beras kencur. Beras kencur latte. Beras kencur latte itu ya, teman-teman ya. Kita aduk dulu seperti biasa. Supaya yang mengendap juga ini ya, Bu ya. Iya. Wangi banget nih, teman-teman. Peserta di rumah. Kalau apa itu benar-benar wanginya berasa banget. Beras kencur. Ukurannya juga terserah. Kita kasih creamer. Kita air. Primernya biar tercampur. Susu. Susu full cream. Harusnya full cream ya. Atau kalau mau gurih. Ganti, boleh. Low fat atau boleh. Kalau ini kan lebih gurih aja. Kita dikasih madu atau gula. Gula cair atau madu, terserah. Kalau anak muda, atasnya dikasih whipped cream. Ya, oke. Sekarang kita buat lagi dari beras kencur. Ini beras kencur lagi. Karena ini murni, jadi dia cepat mengendap. Nggak pakai apa-apa. Kasih santan. Kasih gula aren. Ini yang biasa kopi yang sekarang lagi ngehit. Oh, apa itu namanya? Iya, brown sugar kopi yang beda, tapi kita ganti sama beras kencur. Wah, tinggal diaduk. Kalau mau dingin kasih es, ini boleh pakai es, terserah. Beras kencur sudah selesai, sekarang jahe merah. Kita buat yang ini dulu, namanya STMJ. Susu, telur, madu, jahe. Kita ambil telur merahnya saja. Telur kampung ya? Iya, telur kampung ya, Bu. Telur kampung, biar nggak amis. Ya. Kita kasih madu, telur, susu, madu, jahe. Kasih madu. Madunya apa aja ya, Bu? Apa aja dan ukurannya selera. Kita aduk. Supaya matang telurnya.
Kita kasih dulu sedikit supaya nggak berat. Ini agak lama biar dia matang. Nah, sementara itu kita bikin yang jahe coklat. Ya. Coklat kita kasih air panas sedikit. Coklatnya bisa coklat apa aja ya, Bu? Ya? Apa aja boleh? Ya, teman-teman, untuk proses ini nanti kita akan berikan secara online ya, melalui IG kami. Nanti teman-teman bisa lihat dan kita akan dikirim melalui email teman-teman sekalian. Ya. Kan mungkin ada yang bingung itu berapa sih ukurannya, nanti bisa kita share ya, Bu. Ya. Ini diaduk sampai rata, karena coklat itu sangat panas. Ya teman-teman, tidak lupa saya ingatkan bahwa acara pelatihan virtual Perempuan Tani disiarkan secara live di IG dan Facebook Perempuan Tani HKTI, dan juga disiarkan secara live di TV Desa dan juga TV. Ada juga giveaway dari Perempuan Tani bagi 3 penanya yang akan diberikan secara. Nah, ini coklatnya sudah tercampur. Biar lebih gurih, kita kasih kayu manis. Ini coklatnya masih panas ya, kasih ini, kayu manis. Dan cengkeh. Posisinya harus panas ya. Kemudian jahenya juga harus panas. Kita tinggal tambahin jahe. Komposisinya nanti berapa-berapanya bisa dicoba-coba atau nanti bisa juga kita kasih. Nah, sekarang STMJ lagi. Nah, setelah ini kita kasih susu. Susunya mau apa aja boleh. Jahe. Air jahe. Kita mau bikin dia ada nuansa karamel. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, dari dua ini udah bisa menghasilkan 7 ya, dari 3 dengan jahe ini kita sudah bisa menghasilkan 7 macam minuman herbal. Teman-teman bisa coba, bisa meningkatkan ekonomi dari pantai ya, Bu ya, bisa dijual teman-teman yang mungkin nanti bisa bersaing dengan kopi. Nah, nanti mungkin Bu Dian akan memberikan tips and tips nih, Bu, gimana sih cara nyimpannya supaya lebih lama, Bu. Lebih lama apanya? Nah, ini Bu, kan karena minuman ini kan paling kalau kita buka itu mungkin tahan sekitar 3 hari. Ada nggak sih tips and tips kalau misalnya minuman ini bisa tahan sampai misalnya 9 atau 2 minggu? Ya harus beku dia posisinya. Oke. Harus beku. Tapi memang minuman ini yang mungkin yang bisa kita bikin tahan lama duluan biangnya saja. Okay. Kalau ininya lebih baik ready, lebih baik siap, lebih baik. Oke. Okay. Pas mau diminum dibikin. Kalau kira-kira ini bisa disimpan dalam waktu berapa lama, Bu? Ini kalau di kulkas biasa ya, maksudnya kita bikin ya di kulkas biasa 4 hari, seminggu masih bisa. Oke. Okay. Sebenarnya sih nggak masalah, cuman mungkin rasanya kurang segar. Kurang segar aja, ini juga sama. Kesimpulannya disiapkan secara apa, fresh lebih baik gitu ya? Iya, karena kan memang maunya sehat kan? Iya. Ini kita bikin karamel. Wow. Lagi nah, teman-teman bisa lihat baunya, coba nih
Luar biasa teman-teman. Ini nggak kalah sama kopi baunya. Ini saya coba ya Bu ya. Kalau udah boleh dicoba atau enggak? Boleh. Kalau karamelnya mau lebih tajam, lebih lama lagi ininya bakarnya. Kurang tajam karamelnya? Kurang manis? Pas. Enak banget. Ini apa bau karamelnya itu berasa banget. Nah, kalau bakar ini hati-hati ininya pecah. Okay. Jadi kita harus tengah. Saya rasa cukup. Nanti untuk berikutnya kita kasih lagi menu baru. Kita akan kasih menu baru lagi di pelatihan virtual berikutnya. Nah, teman-teman, kita buka nih bagi 3 orang penanya ya, Bu ya. Tentunya banyak banget nih yang curious nih sama resep-resep yang Bu Dian. Sekarang kita buka pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Ani Sudarwati ya. Halo Ibu. Bu Dian, bisa nggak sih bubuk kunyitnya diganti dengan yang diparut langsung gitu, atau bisa nggak sih jahe merah diganti jahe putih? Yang pertanyaan pertama dulu, bisa nggak sih? Oh, ini sebenarnya ini saya bikin awal, ini kunyitnya kunyit parut. Ini kunyit parut diperes. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya apa, mau buka rumah apa sih, minuman lah, minuman begini. Kalau setiap orang bikin kunyit apa marut-marut kan pasti repot. Nah, kalau sekarang sudah banyak bubuk yang tersedia dan asli bubuk itu. Jadi dia memang aslinya itu adalah dipotong tipis-tipis, dikeringkan dengan suhu rendah tapi lama. Jadi dia keringnya alami dan khasiatnya tidak berat. Tapi praktis. Nah, sekarang tadi kita kasih jahe merah kita ganti saja. Boleh saja jahe merah dengan jahe. Tapi nanti mungkin rasanya berbeda. Nah, pertanyaan saya juga tadi kan bilang praktis kita bisa membeli pupuk ya, pupuk kunyit. Nah, kan banyak sekarang di luar itu gimana sih cara kita mengetahui bahwa pupuk itu bagus? Sebenarnya gini, memang kendalanya kalau belum yang pupuk yang jadi kita nggak tahu. Kalau mau pupuk di sini sendiri sudah kunyit kita potong tipis-tipis, terus kita jemur dari pagi sampai sore. Setelah itu kita ambil, kita masukkan ke kertas apapun, kertas kita masukin ke kulkas. Tentu itu belum kering ya, baru agak-agak kita masukin ke kulkas. Besok pagi begitu lagi, keluarin lagi, jemur lagi sampai sore, taruh apa koran atau apapun lah ya, mungkin koran nggak bagus ya, masukin lagi kulkas begitu sampai kering. Nah, setelah kering di blender kering ya, bukan ada kan blender kering itu. Okay, itu kalau kita mau bikin sendiri. Okay. Nah, ini mungkin pertanyaan dari saudara Dwinda Ayudiani, mirip yang tadi ya Bu ya, kira-kira untuk bertahan jamu ini sampai berapa lama, kira-kira seperti apa, mungkin tadi sudah jelas ya. Nah, sebenarnya teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Bian bahwa jika kita menghidangkan minuman herbal itu secara fresh atau langsung, khasiatnya lebih baik. Makin lama disimpan, pastinya khasiat dari jamu tersebut berkurang, gitu ya Bu Dian ya. Kita buka lagi pertanyaan dari ini laki-laki Bu. Okay. Ya, dari Pak Muhammad Hairul Mukminin, izin bertanya Bu Dian, bagaimana sih peluang bisnis jamu ini untuk produktivitas perempuan Ibu? Kira-kira peluangnya besar apa? Kalau saya bilang, saya rasa gini, sekarang kan kita concern ke hidup sehat. Tinggal bagaimana kita mengkreasikan rasa ini, menu rasa, kalau memang apa? Sekarang zaman dulu kita nyeduh kopi kan hanya kopi dikasih gula selesai. Nah, kenapa jamu ini enggak kita bikin begitu juga? Itu kan memberi peluang tadi. Bahan tidak perlu mahal. Bisa dilihat berapa rupiah ini bahannya yang ada di sekitar kita. Saya rasa dengan orang sekarang ingin hidup sehat dengan apa berbagai apa menu-menu rasa yang berbeda-beda, saya rasa bagus untuk kedepannya. Baik. Jalan dengan apa yang tadi Bu Dian sampaikan. Pertanyaan dari yang Kecamatan Tebet nih Bu, mau nanya.
Kalau misalnya nih herbal dicampur susu, khasiatnya berkurang atau enggak? Susu ada manfaatnya, herbal ada manfaatnya. Gitu ya? Ya. Ada manfaatnya sendiri-sendiri. Kita bisa lihat apa minuman herbal, apa macam-macam herbal itu saya rasa punya khasiat masing-masing lah. Iya. Teman-teman, susu mempunyai khasiat masing-masing dan juga herbal juga. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya untuk ya mencampur apapun. Selama memang minuman ini kita buat sendiri ya Bu Dian, ya, dan kita tahu isinya apa. Nah teman-teman, terima kasih yang masih ikut. Kita tadi sudah mendengarkan paparan dari BNPB, sudah mengadakan pelatihan menanam herbal, sudah mendengarkan sambutan dari Pak Dian Kemenaker, dan juga kita sudah membuat gimana caranya membuat minuman herbal. Nah teman-teman, ini yang tidak lupa saya sampaikan bahwa pelatihan virtual Perempuan Tani ini disiarkan secara live langsung di IG dan Facebook Perempuan Tani HKTI, begitu juga di TV Link dan TV Desa. Oke, teman-teman, terima kasih yang masih stay tune. Kita tutup acara pelatihan virtual batch 3 Perempuan Tani pada kali ini. Tidak lupa saya sampaikan, kita harus memperkuat ketahanan kesehatan rumah tangga. Karena dengan menciptakan ketahanan kesehatan rumah tangga, maka negara kita akan. Bye, sampai jumpa di pelatihan virtual 4. Salam. Ini namanya Bu Dian ini? Apa ya? Kunyit grip ya? Atau apa? Kunyit asam grip.